Ali celak mata. Salam, selamat pagi. Saya Osmeshi. Selamat datang ke channel aku where we talk about perfumes all day, all night, every day, every night. Setelah sekian lama aku tak buat full review untuk satu perfume, minta maaf lah, busy sikit. Hari ini aku akan buat full review untuk Gucci Guilty Black dan juga perbandingannya dengan Guilty Pour Homme. Mana satu lagi sedap? Perfume mana yang lagi berbaloi? Manalah tahu nanti hang nak beli, hang pun tak tahu nak pilih yang mana. Aku harap video ni membantu hang lah untuk memilih. Sebelum tu aku cerita dulu, aku dah buat dah full review untuk Gucci Guilty Pour Homme EDT ni. Boleh tekan link di atas, tapi lepas video ni lah eh. Okay, sebelum start aku cerita dulu lah siapa kasih Gucci Guilty Black ini. Ini adalah adik kedua lah, adik kedua untuk Gucci Guilty Pour Homme tu dalam collection Guilty For Men. Ada banyak lagi dalam collection Guilty For Men ni. Contohnya kita ada Intense Pour Homme, kita ada Oud Pour Homme, kita juga ada Oud Pour Homme. Ada satu lagi yang ini nampak menarik dan aku tak pernah try lagi, iaitu Love Edition. Alright, mari kita mulakan. Kita start dulu dengan notes perfumenya. Untuk top notes kita ada lavender dan green coriander. Apa? Okay, aku akan spray yang Guilty Black ni di tangan belah kanan, Guilty Pour Homme ni di tangan belah kiri. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allah ketak. Okay, perbezaan top notes untuk kedua-dua perfume ni, si Guilty Pour Homme ni dimulakan dengan bauan citrus. Hang memang boleh detect lah bau, tak tahu lah bau lemon ke apa, tapi hang memang boleh tahu itu adalah bau citrus. Si Black ni pula dia bukan start dengan citrus tau, dia ada start dengan bau yang tajam. Tak adalah tajam sangat pun, dia bau yang spicy. Aku rasa itulah kot bau green coriander. Untuk middle notes pula kita ada green notes, orange blossom dan neroli. Okey, bila dah 3 minit dah middle note satu, untuk Guilty Pour Homme ni bau dia dah menghala ke arah floral. Dan aku tak tahu kenapa, aku rasa macam ada fruity sedikit. Aku tak adalah bau sangat bau orange blossom tu, tapi yang aku bau memang bau lavender lah. Okey, aku yakin gila ini adalah bau lavender sebab ni aku familiar gila dengan bau ni tau. Kenapa? Sebab office aku untuk pencuci mop lantai itu menggunakan bauan lavender, so bau dia sebijik lah. Untuk si Black ni pula, bagi aku dia memang tak ada bau floral sangat, ianya lebih kepada memang bau green notes semata-mata lah. Aku rasa bau floral tu mungkin just nak temankan, kasih harmoni je lah, yang green notes taklah bosan sangat. Okay, senang cerita, ha, memang boleh bau macam bau sihat lah. Itulah aku bercerita. Untuk base note pula kita ada cedar and patchouli. Okay, kita mulakan dengan si Black ni. First thing, aku boleh rasa lagi tau, boleh bau lagi tau yang bauan spicy tu. Dia bukan spicy yang berat tau, ini spicy yang bagi aku dia spicy fresh. Tapi walaupun baunya spicy fresh dan bukan spicy berat, dia masih lagi macam pop. Dia macam setepek kat muka tapi dia manja sedikit. Dia tak adalah macam pop, dia macam pop. Dia macam tu lebih kurang. Untuk si Pour Homme ni pula, bagi aku hujung-hujung dia tu memang bau dia dah smooth, ada macam berlemak sedikit. Dan betul-betul tang dry down akan dapat bau patchouli tu dan juga sedikit bau manis daripada vanilla. Sikit je. Okay, tempat atau occasion apa yang sesuai untuk hang pakai Gucci Guilty Black ini? Bagi aku lah, dia memang sesuai gila kalau hang nak buat outdoor activity, sports ke ataupun something yang very casual. Untuk karakter dan personality si Gucci Guilty Black ni, bagi aku dia sama je orangnya macam si Guilty Pour Homme. Hang bayangkan macam ni lah, orang yang sama tapi ni orang tu bila benda yang indoor ke dating, dia akan pakai Guilty Pour Homme. Tapi kalau untuk, macam tadi aku cerita untuk outdoor ke apa, dia akan pakai Guilty Black. Ha, macam tu. Kalau hang nak tahu karakter si pemakai Guilty Black ni, sekali lagi aku dah buat full review untuk Guilty Pour Homme. Ini dia link dia. So now the performance lah. Yang ini aku kurang gemor lah sikit. Mungkin sebab perfume ni lebih fresh, jadinya longevity lebih kurang 4 jam sahaja. Tapi macam aku dah tahu lah perfume ni tak dah lama, so selalunya aku akan spray lebih lah dekat baju, selalu ke 5 ke 6 spray. Baik, reganya pula di Malaysia adalah di antara 200 ke 300 setengah untuk 50ml dan juga 90ml. Agak mahal lah sikit, tapi aku berjaya beli perfume ini dengan reganya 170. Murah gila kan? Nanti di hujung video aku akan beritahu macam mana aku boleh dapatkan harga macam ni. So now the verdict. Yang pertamanya, bagi aku si Black ni masih pleasant lagi lah untuk hidung kalau kita compare kan dengan perfume yang heavy, perfume yang selalunya ada dekat niche-niche perfume.
Tapi disebabkan video ini adalah comparison di antara Guilty Black dan juga Guilty Pour Homme, bagi aku dia ni lah lagi pleasant. Keduanya sekali lalu lah kan, kalau hang pakai perfume ni sekali lalu, aku tak rasa pun orang dapat beza adakah ini Guilty Black ataupun ini Guilty Pour Homme. Baunya memang nak dekat sama tau. Bezanya si Guilty Pour Homme ni dia menghala ke arah lavender dan juga citrus. Dan si Black ni pula dia menghala ke arah green dan juga spicy. Jadi disebabkan dua faktor itu dan juga faktor harganya yang berharga RM300.50 untuk 90ml dan juga faktor performance-nya, bagi aku pemenangnya masihlah Pour Homme. Personally aku memang kurang sikit dengan bauan spicy ini. Jadinya kalau hang suka something yang green note, something yang sihat, something yang spicy, hang pilihlah Guilty Black. Tapi kalau hang macam aku lebih kepada ke arah citrus, ke arah floral sedikit, pilihlah Guilty Pour Homme. Okay, tadi mana yang nak tahu kat mana aku dapat harga yang murah ni? Aku ada beli dengan menggunakan perkhidmatan personal shopper Soya. Aku akan tinggalkan link PS ni di description. Selamat bershopping. So guys, aku harap hang enjoy tengok video kali ni. Please subscribe kalau belum lagi dan bagi video ini thumbs up. Cik. Sharekan juga di ruangan komen apa pendapat hang tentang Gucci Guilty Black ini. I will do more perfume reviews as well as tips on how to choose right perfume, differences between a real and a fake perfume, basically kesemualah berkenaan wangian. Terima kasih and as always, I will see you in the next video. Salam.